USS Zumwalt adalah kapal perusak kelas Zumwalt yang dioperasikan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Ini adalah kapal pertama dari tiga kapal dalam kelas Zumwalt yang dirancang untuk menyediakan kapabilitas yang canggih di berbagai misi laut dan udara. USS Zumwalt dibangun sebagai kapal perusak peluru kendali yang memiliki teknologi canggih dan konsep desain inovatif. Dikembangkan sebagai tanggapan terhadap tantangan dan ancaman masa depan, kapal ini memiliki fitur desain tak terlihat atau rendah deteksi radar, otomasi yang tinggi, dan sistem senjata yang dapat disesuaikan. Panjang USS Zumwalt adalah sekitar 185 meter, dengan lebar sekitar 24 meter. Deplasmennya mencapai sekitar 15.000 ton. Kapal ini ditenagai oleh dua mesin listrik gas turbin yang memberikannya kecepatan yang signifikan. Desainnya memungkinkan kapal untuk beroperasi dengan efisiensi tinggi. USS Zumwalt dirancang dengan perhatian khusus pada teknologi tak terlihatnya oleh radar. Bentuknya yang unik dan menggunakan bahan-bahan khusus meminimalkan jejak radar, membuatnya lebih sulit terdeteksi oleh radar musuh. Kapal ini dilengkapi dengan berbagai sistem senjata, termasuk meriam elektromagnetik, Advanced Gun System, atau AGS kaliber 155 mm dan peluru kendali pemandu. Sistem senjata ini memberikan kemampuan serangan presisi jarak jauh. USS Zumwalt memiliki tingkat otomasi yang tinggi yang memungkinkan operasi dengan awak yang lebih sedikit. Sistem elektronik canggihnya termasuk radar dan sensor terbaru, sistem komunikasi yang aman, dan sistem pengendalian pertempuran terintegrasi. Kapal ini dapat membawa dan mengoperasikan helikopter Seahawk MH 60R dan drone MQ-8 Fire Scout untuk mendukung misi pengintaian dan pertahanan. USS Zumwalt dimaksudkan untuk menyediakan kapabilitas canggih untuk mendukung misi laut dan udara Amerika Serikat. Kemampuannya yang canggih membuatnya menjadi platform serbaguna yang dapat diadopsi dalam berbagai skenario operasional. Angkatan Laut Amerika Serikat berencana untuk memiliki tiga kapal dalam kelas Zumwalt, tetapi karena pertimbangan anggaran, hanya dua kapal yang akhirnya dipesan, yaitu USS Zumwalt dan USS Michael Mansour. Pengembangan kelas ini menghadapi beberapa perubahan dan evaluasi dalam prosesnya. USS Zumwalt merupakan kapal perusak yang menghadirkan teknologi dan kemampuan terkini dalam arsenal Angkatan Laut Amerika Serikat. Keunikan desain dan kemampuan operasionalnya menjadikannya salah satu kapal perang paling canggih di dunia.